tuh adiknya Roni tuh kalau nonton TV ke sebelah diusir-usir sama orang. Untungnya memang saya masih punya orang tua. Memberi super begini-begini super benar. Kekuatan itu saya dari orang tua saya. Anak saya itu dihina banget. Makanya neneknya bilang, kalau Waang jadi orang besar Roni, ingat Mama Waang ya katanya. Kalau Waang jadi orang besar Roni, ingat Mama Waang ya katanya. Kalau dipikir-pikir sakit. Ya, tapi Roni bilang, Mak jangan dendam, gak boleh Mak. Ya, tapi Roni bilang, Mak jangan dendam, gak boleh Mak. Air mata seorang ibu yang saya temui di kawasan Jakarta Utara pada saat itu adalah air mata penuh rasa haru, bangga, dan tentu tersirat doa di dalamnya untuk sang putra yang saat ini mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Ya, beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang ibu yang sangat energik dan mendukung setiap langkah perjuangan politik sang anak, Ahmad Syahroni. Ahmad Syahroni, ya, namanya terhitung masih baru di dunia politik di Indonesia. Namun kinerja dan sentuhan kemanusiaannya telah ditorehkan oleh putra daerah asli kelahiran Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini. Saya tidak pernah minum alkohol. Saya hindari karena dahulu kala orang tua almarhum nenek saya membesarkan saya mengatakan, bila mana kamu miskin, kamu bukan orang hebat, gak punya duit, tapi minimal akhlaknya ada. Itu prinsip orang tua nenek saya yang mengatakan bahwa gak apa-apa kita gembel, gak apa-apa kita deso, yang penting akhlaknya harus ada. Jadi inilah pedoman yang saya pakai sampai hari ini. Maka sampai sekarang juga seperti apa juga Mama nggak boleh dendam Mak. Allah itu marah kalau dendam sama orang Mak. Ya kalau ingat-ingat kan dulu siapa, gua siapa Ron, saya bilang ya. Kisah menarik diutarakan salah seorang pimpinan pondok pesantren di kawasan padat penduduk di Jakarta Utara, yaitu Ustadz Zainal. Bahwa jauh sebelum membaktikan dirinya sebagai wakil rakyat, Ahmad Syahroni telah mendukung pembangunan dan pendidikan anak-anak di Jakarta Utara. Jadi saya sampaikan sama Pak Ustadz, sampai tadi pun kalau ada apa-apa tolong saya diingatkan untuk tetap memberikan satu sumbangan luar biasa yang saya miliki adalah miliknya anak-anak juga. Dan semoga ini bermanfaat buat madrasah ini. Tak hanya itu, jembatan dan musola pun menjadi perhatian wakil rakyat kelahiran 8 Agustus tahun 1977. Kerasnya perjuangan hidup yang membuat Ahmad Syahroni berniat membaktikan dirinya untuk bangsa dan negara, menyuarakan aspirasi rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pekerjaan sebagai tukang ojek payung, sopir, tukang cuci kuali, hingga akhirnya mampu menjadi pengusaha, membuat Ahmad Syahroni merasa bahwa inilah saatnya membaktikan diri untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan berbuat lebih baik serta ikhlas untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Berteman teriknya matahari di utara Jakarta dan kerasnya kehidupan di ibu kota sudah dijalani Ahmad Syahroni sejak kecil. Mengerti bahwa dirinya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Hal ini yang membuat Ahmad Syahroni mandiri sejak kecil. Masa lalu penuh perjuangan membuat Ahmad Syahroni membulatkan tekadnya memperjuangkan aspirasi masyarakat DKI Jakarta
khususnya Jakarta 3, yang terdiri dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, melalui Partai Nasional Demokrat. Tentu saja, dengan dukungan keluarga, yaitu ibunda dan istri tercinta. Saya tuh sangat mendukung suami ya. Saya juga mencontoh suami saya aja bisa seperti itu. Kenapa saya harus sombong, harus apa namanya tidak bisa berbuat dengan masyarakat? Saya yang penting saya tahu suami saya seperti apa. Awal mungkin saya salah satu, mungkin bukan saya doang ya, istri yang tidak menyetujui suami untuk terjun ke politik. Iya, karena ada berbagai macam stigma mengenai politik. Tapi lama-kelamaan saya berpikir, hanya saya yang mengenal siapa suami saya. Saya tahu dia seperti apa orangnya, dan insya Allah dia bisa amanah. Maka untuk itu saya dukung sepenuhnya, tak lupa doa. Dukungan suami dan dukungan terhadap suami dan doa. Full support dari saya, bahkan dari anak-anak juga, keluarga, mamanya semua kita dukung. Insya Allah ya akhirnya jadi, alhamdulillah. Ya harapannya ya si Roni supaya jadi anak yang memang anak yang berbakti, ya enggak? Yang mengertilah semuanya bahwa itu dia tuh siapa, saya siapa, ya enggak. Tapi memang Roni luar biasa. Roni luar biasa buat saya. Kadang-kadang saya yang sendiri malu sama Roni. Kesadaran Roni itu terlalu tinggi. Tanpa diminta dia udah memberi. Selalu giat melakukan tugas-tugas pengabdian tak hanya di DPR RI, namun saat kunjungan kerja dan kunjungan spesifik ke berbagai daerah tanpa mengenal lelah. Wakil Rakyat Ahmad Syaroni sepenuh hati mengabdi. Dan saya tak hanya usai sampai di sini. Masih ada wakil rakyat lain yang pasti menginspirasi karena cintanya pada negeri. Sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Salam.